Kalau siapa sana mati dengan keadaan yang baik, jom belajar ilmu yang Nabi ajar ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya semak balik Al-Quran. Semak balik ayat 88 dan 89 surah Asy-Syu'ara. Surah apa tuan? Surah Asy-Syu'ara, penyair-penyair. Ayat berapa tuan? Ayat 88 dan 89. Dua-dua ayat ni. Dan kata setengah ulama tafsir, ayat ni juga termasuk ayat yang tak boleh berhenti kalau baca. Dia kena baca sambung. Apa makna? Apa ayat dia tuan? Asy-Syu'ara 88-89. Ayat ni kadang-kadang ada khatib baca atas mimbar khutbah yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa. Masuk ayat kedua. Dia tak elok waqaf pada hujung ayat tu. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Kalau berhenti yang tu, tak kena. Tak jawapan dia sebelah. Dia kena sambung. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini jawapan dia. Nak mati jumpa dengan Allah, nak bawa apa? Ini jawapannya. Hari yang tak ada manfaat dah, tak berguna lagi lah. Apa benda pun, harta benda dengan anak-anak, tak guna lah. Hari yang mati tak ada guna lah. Depan Allah tak guna semua benda ni. Nak bawa api pun tak terpakai. Allah tak mau yang ni tuan. Allah tak mau harta banyak. Allah tak mau anak bina yang hebat-hebat. Bukan itu Allah tengok. Tapi nak pergi jumpa Allah tuan, nak bawa apa? Allah habaq dah. Illa man atallah. Kecuali siapa datang jumpa Allah. Siapa main jumpa Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Di mana punca kebersihan hati tuan-tuan? Antaranya ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatkan Nabi banyak-banyak, tobat banyak-banyak, ikut kuliah banyak-banyak, benda ni menyucikan hati. Nak mati? Nak abang cerita main tuan? Jangan siapa kata aku nak buat amalan. Kerana amalan akan dikira satu-satu. Amalan akan dikira, akan dihisab. Bawa amalan kena hisab. Ada satu golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Golongan masuk syurga tanpa hisab. Dia sebut tanpa hisab ni tuan, saya teringat satu kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Berkenaan maulid ni juga. Dia kata apa? Barang siapa yang memuliakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni macam kita dah buat ni. Barang siapa yang kata siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat majlis, bagi panggil orang, bagi jamu makan, buat majlis, impunkan orang guna duit kita, buat majlis, impun orang guna duit, tak ada orang kita duit kita, bubuh duit kita sama-sama, sebab nak menjayakan hari kelahiran Nabi, dijayakan dan diadakan bagi orang semua faham. Siapa punya sebab? Kita. Duit kita, duit kita keluar. Apa kata Nabi SAW? Orang ni, orang yang pulun nak bagi reta benda dia dengan diri-diri dia bagi sebab nak menjayakan program maulid Nabi ni. Nabi kata apa? Pertama, orang ni la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia takkan keluar dari dunia ni kecuali Allah beri kepada iman. Maknanya mati dengan iman. Yang kita minta doa pada Allah kan, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman ni. Rupa-rupanya mati dengan iman ni tak mana tuan. Antaranya sebab dia ialah kerana menyambut kelahiran Nabi SAW. Habis duit-duit.
Habis masa. Kita habis masa ni. Habis masa ni sebab sebab Nabi. Saya mai pada jauh. Bukan pasal apa tuan. Tuan-tuan pagi mai, alhamdulillah kita mai, tapi sebenarnya saya mai, tuan-tuan pun mai, bukan pasal saya sebenarnya, tapi jom kita mai kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keranamu ya Rasulullah. Kami mai. Habis duit, habis tenaga, kerana engkau ya Rasulullah. Bukan pasal orang. Maka kalau buat lagu ni, kita sambut program ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, fahamlah sahabat-sahabat tuan-tuan, kita takkan keluar dari dunia ni kecuali Allah beri iman. Kerana beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit dia pada syahadat yang nombor dua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, Allah sekalian. Yang pertama Nabi kata apa? Kata Sayyidina Ali, buat majlis lagu ni, dia memberi iman dan takkan mati melainkan dengan iman. Dan yang keduanya, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, mudah-mudahan kerana kau seronok dengan hari lahir Nabi-Mu SAW, letih kamu sebab dia, penat kamu sebab dia, habis reta kamu sebab dia, satu benda kamu akan dapat, apa dia tuan-tuan? Kamu akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Sebab kalau kena hisab berat tuan-tuan. Kita pun tak tahu, kalau nak hisab kita tak tahu belah mana banyak, pahala ke banyak, dosa ke banyak, kita tak tahu. Tapi agak-agak kalau bagi pihak saya, saya berasa saya banyak dosa. Pasal apa saya kata saya banyak dosa tuan-tuan? Kerana saya patah balik ke Allah ni umur apa dah. Lewat aku kadang-kadang kan. Saya sendiri patah balik pada Allah bukan usia 15 tahun, bukan usia 20 tahun. Bukan usia tu. Lepas 30 tuan-tuan baru pergi Azhar, dekat pergi Azhar. 27 baru sampai keluar Azhar, masuk Azhar. Sampai 2000 sampai 98. Allah takdirkan sama Syria juga, habis semua tuan-tuan. Sampai kat Jordan dan sebagainya dekat kat 40 umur. Maknanya saya kategorikan saya ni masuk dalam golongan orang yang balik ke Allah ni usia lewat dah lah. Bila usia lewat tuan-tuan, baru nak balik ke Allah, dosa timbun-timbun lah. Dosa timbun-timbun. Bukan pahala banyak, dosa banyak. Kan dosa. Dosa kita macam-macam tuan-tuan. Start 15 sampai 20 apa dosa tak buat. Sampai 30 banyak dosa kita buat. Ha, tinggi sembahyang, selera punya tinggi. Quran tak baca, lambak tinggi Quran. Banyak benda yang kita tak buat. Tiba-tiba nak timbang balik dengan pahala kita hari ini, dia rasa puas hati bagi saya dah. Tak puas hati pasal dia rasa dosa banyak, tuan-tuan. Baik. Kita faham balik, mudah-mudahan benda ni, dan saya pun ikut letih yang meletih. Tak pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin esok, lusa, Rabu nanti, Kuala Lumpur pula. Sambung-sambung lagi kat bulan Maulid ni. Kalau letih, mana letih, tentu letih. Tapi kerana satu benda, nak minta Allah ampun dosa. Tu yang pakat cari lah, tempat-tempat yang sebut nama Nabi duduk. Tempat-tempat dia sebutkan nama Rasulullah sebut, duduk. Taman ada masjid pi singgah. Orang panggil jemput buat ceramah, ceramah juga. Semata-mata bukan pasal nak bagi ilmu tuan-tuan, kerana saya nak duduk dengan tuan-tuan ahli syurga ni yang tumpang duduk dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita saya juga masuk jadi syurga tuan-tuan juga. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga tanpa hisab dengan izin Allah SWT, dengan berkat jah Nabi SAW. Tak ada apa kita, tak ada apa. Pahala tak banyak, dosa banyak. Biar dosa banyak, duk carilah kuliah-kuliah, duk carilah tempat-tempat sebut nama Nabi sikit-sikit, nak duduk juga, nak dengar juga lah. Nak puji Nabi dengan telinga, dengan mulut, dengan mata, dengan lidah, dengan hati. Tuan-tuan, Allah sekalian, saya tak balik. Jom belajar jaga hati. Tengok orang kaya, kita rasa apa? Tengok orang pakai kereta baru, rasa apa? Rupa-rupanya kita ni, tengok halal dunia kita lawan. Tengok orang puluh dunia kita lawan. Tengok orang dia baca Quran sejui-sejui, kita tak baca apa. Kita duduk puluh belah dunia, bukan dunia akhirat.
Tak ada siapa pun yang sembahyang tahajud 20 rakaat kita lawan dia, tak ada. Tak ada siapa pun. Kita kata dia tu sembahyang tahajud 20 rakaat contohnya, tapi tak ada siapa lawan 20 rakaat. Biar pergi kat dia. Kita kata qutu makin sembahyang duha 8 rakaat, 12 rakaat. Pergi ke dia. Tak lawan tak ada. Tapi hala kok dunia, Allahuakbar. Orang muda-muda lah nak orang tua suku. Orang tua-tua beli juga. Pasal nak lawan. Nak lawan apa? Nak lawan rumah. Bukan dia umur kita, bukan dia dah contoh kan. Nak lawan dunia kita ni tak boleh. Tapi itulah kita nak lawan hal dunia. Sedangkan orang akhirat dapat satu-satu. Lepas tu nak lawan ni lawan soal akhirat dan dua orang. Maka kita dosa banyak. Kita salah banyak sebab kita dah tersilap banyak. La ni lah baru kita pulun. Mudah-mudahan Allah ampun dosa. Mudah-mudahan Allah terima amalan. Mudah-mudahan Allah buat kebaikan kita. Walau sikit pun. Dan kerana Nabi SAW kita faham, dialah selawat kat Nabi di majlis-majlis ini, kata Sayyidina Ali tadi, siapa buat majlis kat Nabi SAW pertama, dia akan mati dengan iman. Dan dia akan masuk golongan-golongan orang yang tidak dihisapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan dia, nak bawa apa jumpa Allah? Kita tukarlah malam niatnya. Aku nak bawa hati yang bersih pada Allah. Ni Nabi ajak. Tak ada lah dengki-dengki, tak ada lah. Tak ada lah iri hati dengan kau dendam, kau ni musuh, kau ni tak ada lah. Sebab hadis Nabi habaq juga tuan-tuan. Dalam kitab Adab Al-Mufrad. Adab Mufrad ni kitab syadingan yang ditulis, disusun oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Susun kitab Adab Mufrad daripada kitab Sahih Bukhari. Ada satu hadis yang dibawa. Kata dia Nabi bagi tahu sesungguhnya hari Isnin Khamis, hari dibukakan pintu syurga dan diterima segala amal. Isnin Khamis tuan-tuan. Isnin Khamis hari yang dibuka pintu syurga dan diterima segala amal, kecuali dua jenis manusia yang Allah tak buka pintu syurga dan dia bukan ahli syurga dan Allah tak terima amalnya. Orang dia solat pun, orang ibadat pun, Allah buka pintu syurga dan Allah bagi terima amalan pada hari itu, hari Isnin Khamis ni. Tapi Nabi kata akan ada dua jenis manusia yang Allah tak buka pintu syurga dekat dia dan Allah pun tak terima amalnya. Siapa dia ni? Nabi kata yang pertama orang syirik, Allah tak terima amalan dan Allah tak buka pintu syurga kalau dia salat sekalipun. Dan yang kedua kata Nabi apa dia? Dalam kitab Adab Mufrad. Yang kedua kata Nabi SAW mafhum dia, orang kedua yang Allah tak buka pintu syurga, dia bukan ahli syurga dan Allah tak terima amal dia, orang kedua ialah orang yang suka memutuskan silaturrahim. Bagi musuh. Dengan konu berkeli, dengan koni berkeli, konu sakit hati. Fikir aku tu. Sebab tu seorang ulang tuan, jom belajar ilmu jaga hati. Jangan cemburu dengan orang. Hak dia. Dia senang hak dia. Dia kaya hak dia. Kita dapat sikit pun alhamdulillah. Itu takdir daripada Allah Ta'ala untuk kita sekalian. Tak payah menyuruh. Tuan-tuan, Allah sekalian. Maka tahuilah jugalah bahawa ilmu jaga hati ni ilmu yang dibawa Nabi SAW. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Kita mulakan pengetahuan tadi tuan-tuan. Datangnya Nabi SAW ni pengangkat azab. Allah ampunkan dosa. Sebenarnya saya cerita dalam program semalam bahawa Nabi Adam AS ketika mana berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak terah nak kata apa ni. Tak terah Adam nak minta ampun dosa lagu mana, tak reti dah. Pasal dia kata ke Allah. Allah ilham kat dia satu ayat, satu doa. Dia sebut yang tu. Dalam surah Al-A'raf. Doa ni ada. Doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Al-A'raf.
doa. Dia sebut yang tuan-tuan, Allah ilhamkan dia masa sujud. Dia sujud pada Allah sebab nak minta Allah ampun dosa dia. Allah tak layan. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia kata yang tu. Kata lagi tak pada ribu tahun dia sujud tak angkat kepala sambil baca doa tu. Allah tak layan. Bila tak layan ni dia lenguh lah. Ha, ibarat kita lah sujud lama-lama ni lenguh lah. Lenguh. Adam sujud 1,000 tahun lenguh. Kita 2 minit lenguh. Tak larat lah kita. Kerana lemahnya kita kan. Adam sujud lama pada Allah. Dia kata, ya Allah ampun dosa aku, ampun dosa aku. Allah tak layan, Allah tak jawab pun. 1,000 tahun sujud. Adam pening kepala nak minta macam mana Allah ampun dosa aku ni. Dia tak tahu dah. Tiba-tiba Allah ilhamkan Adam. Angkat kepala dia sikit. Benda ni sabit pada hadis Nabi cerita dekat sahabat-sahabat. Adam angkat kepala sikit. Nak tengok kukulah apa tanda-tanda Allah ampun dosa ke, ada tanda-tanda apakah. Dah lama sujud ni. Dia angkatkan kepala. Allah datangkan tiang arasy di depan dia. Dia sujud pada Allah di syurga. Sebelum dia keluar daripada syurga. Bila dia angkatkan kepala, dia nampak dia tiang arasy. Tertulis nama Allah Subhanahu Wa Taala belah kanan. Dia angkat pula sebelah kiri, tengok belah kiri ada lagi, ada tiang lagi dia. Dia nampak dia macam 2 tiang. Tiang belah kanan nampak kalimah Allah, dia tengok tiang belah kiri pula. Dia tengok-tengok belah kiri ada tulisan mim ha mim dal. Muhammad. Allah beri ilham ke Adam. Adam kata, dia berhenti berdoa, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad itu, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ini cara sembahyang taubat dia. Adam AS. Dia kata, ya Allah. Nabi cerita benda kat sahabat-sahabat. Adam kata, ya Allah, ya Tuhanku, dengan sebab mulianya Muhammad itu, kau ampunkan dosaku, ya Allah. Dia tak ulang banyak kali sekali katanya, ya Allah, dengan sebab mulia Muhammad itu, ya Allah, ampun dosaku. Sekali kata aja. Turun Jibril kata dekat Adam, ya Adam. Allah tanya, Allah nak abang kan, hang tahu mana Muhammad ni? Hang tahu mana Muhammad ni? Sedang Muhammad tak jadi lagi, kata Jibril. Allah tak jadikan Muhammad lagi. Macam mana hang lebih kata dia? Hang kenal ke dia? Kata Adam kepada Jibril, pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku tak kenal Muhammad tu siapa dia, tapi aku tahu dia makhlukmu yang paling mulia. Macam mana hang kata dia mulia? Jibril kata, aku tahu dia mulia ni sebab takkanlah dia makhluk biasa nak letak nama dia sebelah namamu, ya Allah. Kalau dia tak mulia, ya Allah, kalau dia ni tak hebat, tak istimewa, tak mulia, takkan kau letakkan namanya sebelah namamu, ya Allah. Maka dengan kemuliaan dia, aku pinjamkan dia untuk aku sebut nama dia supaya kau tengok aku, ya Allah, kau ampun kau dosa aku. Tiba-tiba Jibril kata kat Adam, Jibril kata, ya Adam, Allah beritahu aku, sesungguhnya Allah ampunkan dosa kau semua. Adam kata, apa siapa, macam mana boleh ke Allah ampun dosa aku? Jibril kata, Allah beritahu, kerana kau sebut nama Muhammad kekasihnya, Allah ampun dosa kamu. Kerana Allah sayang sungguh kat Muhammad ni. Maka Nabi habaq kat sahabat-sahabat, nanti saya ringkaskan cerita tu. Nabi habaq kat sahabat-sahabat, sesungguhnya Adamlah manusia pertama menerima syafaatku, pada aku tak jadi lagi. Buka dalam bab tawassul, dalam bab syafaat, ada hadis ni. Rupa-rupanya pinjam nama Nabi untuk kita sujud pada Allah, minta Allah ampun dosa ni. Sebut nama Nabi ketika masa main taubat ni, satu benda yang mustajab, tuan-tuan. Benda mustajab. Jangan lupa tuan-tuan sebut, sujud pada Allah, ya Allah ampun dosa aku, dengan mulianya Muhammad itu, ya Allah ampun dosa aku. Nasihat Allah ampun dosa kita.
sebab Muhammad kekasih dia. Inilah hebat Muhammad. Dan saya sebut tadi, tuan-tuan, saya sebut mula-mula tadi, Taufan tak main ni, padahal jadual nak main sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita berkasih sayang. Rasulullah datang dengan kasih sayang rahmatul alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala azab terangkat ni? Mai hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis kursi yang tuan? Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi dulu tu. Ada kalam nak kada kata hadis Nabi, qala Rasul, qala Nabi, qala Allah. Ada kata Allah, firman Allah, dan ada kata Nabi. Ini hadis kursi. Apa kata Allah? Nabi kata, Allah berfirman, inni la'ahammu bi ahli al-ardi 'adaban. Kata Allah, sesungguhnya aku ni nak, memang aku nak turun azab lah kepada penduduk bumi itu. Allah kata, memang aku nak turun azab. Aku nak turun azab. Aku nak azabkan mereka ini, penduduk bumi yang banyak maksiat, yang derhaka kepada aku banyak sangat. Aku memang geram sungguh ke mereka, bahasa kita. Aku nak turun azab ke mereka, biar mereka mati, biarlah kena azab aku, tak apa, kata Allah, sebab aku geram. Bahasa kita. Tiba-tiba Allah kata apa? Nabi abang. Kata Allah, wa idza nazartu. Tiba-tiba kata Nabi Allah Taala firman, bila aku tengok ada tiga jenis manusia ni, aku tolak azab kalian. Nabi kata, bila Allah tengok, Allah kata, bila aku tengok penduduk bumi tu buat tiga benda ni, aku tolak azab bintang lain. Saraftu zalika anhum, aku tolak azab bintang lain, kata Allah. Benda apa yang ada di bumi, tuan-tuan? Benda apa yang ada di bumi ni? Pertama, Allah tengok siapa, tuan-tuan? Pertama, Allah tengok, nazartu ila umari buyuti, aku tengok penduduk kampung tu ramai meramaikan masjid-masjid, rumah-rumah aku. Aku tengok penduduk kampung tu depan ramai balik buat program maulid, lebih ramai meramaikan rumah aku. Wa idza nazartu ila ummari buyuti, bila aku tengok ramai memakmurkan rumah aku, bukan seorang dua, ramai, ramai, kata Allah Subhanahu wa taala, saraftu zalika anhum, aku tolak bala bintang lain sebab mereka meramaikan rumah aku. Inilah kita buat program bagi ramai, tuan. Sebab inilah Allah tolak bala. Bila? Bila masjid penuh, bila masjid ramai orang, makmur dengan program-program agama, kuliah-kuliah agama, makmur dengan program-program kecintaan Nabi SAW, Allah tolak bala ke tepi. Dan memang pun kita sambut. Kemarin sambut rata masjid, belarak rata curuk kampung dan pekan-pekan, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakmurkan balik rumah-rumah Allah Taala. Allah tolak bala ke tepi betul. Yang kedua pula, siapa pula, tuan-tuan? Golongan kedua yang menolak azab Allah Taala ni, kalau jumpa golongan ni, kena tabik ke depan, kena ucap terima kasih ke depan. Pertama, orang yang mai makmur masjid, ulang alik ke masjid, beramai masjid, mayang ramai jemaah. Golongan ni golongan yang menolak azab Allah. Tengok tak ada apa, tuan. Tengok main masjid, balik. Main masjid, balik. Balik, main pula. Balik, main pula. Subuh main, balik. Lohok main pula. Balik, asap main pula. Balik, maghrib main pula. Balik, tak balik pak. Maghrib tak boleh kan. Asyar main pula. Golongan ni, tuan-tuan, golongan apa? Golongan special. Sebab mereka inilah golongan-golongan yang memakmurkan rumah Allah ni lah. Allah Ta'ala bala bintang lain. Yang kedua, mereka ke 9 ni. Yang kedua siapa pula, tuan-tuan? Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tengok pula yang kedua ada tak ada. Siapa golongan kedua? Wal mutahabbin fiyya. Golongan yang tolak bala Allah yang kedua ni adalah golongan yang berkasih sayang kerana Allah. Hang tak benci aku, aku tak benci hang.
hang sayang aku, ku sayang hang. Seperti mana yang Nabi bawa, Nabi bawa, Nabi suruh, Nabi satukan semua umat. Sebab dia rahmatal alamin. Nabi tak ajak benci kau ni, tak ajak benci kau ni, tak ada. Nabi tak ajak macam tu tuan-tuan. Nabi ajak kita ni sama-sama lupa-lupa kalah. Hak lebih-lebih kurang tu biar habislah. Maaf-maafkanlah kita ni. Kan? Hang tengok aku maafkan, kau ni maafkan, seronok hidup. Kerana tak maafkan benda, benda berat. Jom hidup memaaf-maafkan. Isu lusa nak mati. Tak mau bawa dendam di hati, tak mau. Bawa dendam di hati, bawa rasa tak seronok dengan orang, dengki dan sebagainya, hati tak bersih, Allah tak mau jumpa. Orang hati tak bersih, Allah tak mau jumpa, tuan-tuan. Bawa pahala lagu mana pun Allah tak mau tengok. Pasal Allah tak tengok yang tu. Allah tengok hati hang elok tak elok. Inilah Nabi bawa. Nabi bawa benda ni, tuan-tuan. Hati beri bersih, akhlak hati beri elok. Maka Nabi ajak apa, tuan-tuan? Allah tengok siapa? Tolak bala ni. Wa ila umari buyuti, nombor satu. Yang kedua, wal mutahabbi nafiyya, golongan-golongan yang bermahabbah kerana aku, kata Allah. Ya, tujuan kita buat semua sebab saya nak, tujuan buat kuliah, tujuan kita sebut benda ni sebab kita nak hidup bersatu padu. Hang jangan marah aku, aku marah hang. Sudah-sudahlah. Kena beri tak payahlah, jaga hati sebab esok lusa nak mati. Tuan-tuan, siapa nak berjumpa Allah dengan hati yang kotor, silakan dengki dengan orang, silakan gaduh dengan orang, silakan. Tapi siapa nak berjumpa Allah hati bersih, maaf-maafkan orang. Kerana akhlak yang Nabi kata, orang yang dekat dengan aku di syurga, masuk syurga mudah-mudah ni adalah orang jaga akhlak. Akhlak zahir pun jaga, akhlak batin pun jaga. Tapi yang paling susah, tuan-tuan, nak jaga akhlak batin paling susah. Akhlak keluar boleh, tuan-tuan. Lalu depan orang tua boleh tunduk, kau luar boleh. Ha? Jumpa orang beri salam, boleh kau luar. Tapi hati siapa tahu. Angkat tangan juga, senyum-senyum juga. Tapi kata, karut. Ngarut ni. Ha? Angkat tangan, tangan juga. Bapak, baik, alhamdulillah. Celaka, hutang tak bayar. Hambalah gitu lah hati yang tak elok. Nah. Duk kata aku hati, hati tak elok. Tiba-tiba kita bimbang, tuan-tuan, saya bagi saya bimbang. Kita bimbang apa? Mati pada hati kotor, Allah tak mau jumpa, Allah tak mau tengok. Bila hati kotor, Allah tak mau jumpa, jadi dia ahli neraka bukan ahli syurga. Sebab Allah tak mau tengok dengan pandangan rahmat. Sebab hang tengok orang juga bukan dengan pandangan rahmat. Maka jom, tuan-tuan, kita belajar hidup. Dan memang telah hidup kita pun dengan kasih sayang. Inilah yang kita nak tanam lagi, nak bagi lagi, nak bagi erat lagi, nak bagi kemah lagi sama-sama kita ni, untuk membawa agama Islam, agama yang dicintai Nabi oleh dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, siapa penyebab tolak bala ni? Siapa, tuan-tuan? Yang ketiga, Nabi kata, Allah sebut, wal mustaghfirina bil ashar. Siapa golongan ketiga? Orang yang makin pagi, bangun pagi-pagi waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, makin pagi-pagi sebelum subuh ni. Ini sebelum subuh, makin pagi-pagi banyak istighfar pada Allah. Ambil wuduk main masjid awal. Astaghfirullah. Ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Dia tak kisah kau orang. Sampai subuh dia duduk kata gitu. Astaghfirullah. Tambah sikit. Astaghfirullahal azim. Golongan mana? Golongan yang istighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, golongan-golongan yang dicintai Allah, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang mampu tolak bala fitnah lain sebab dia mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pagi-pagi, subuh-subuh, sebelum subuh, fajar ni. Fajar ni. Maka datang mai ayat Quran banyak, tuan-tuan, wal fajri.
ataupun ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, innal fajri kana mashhuda, Al-Quran, innal Quran, Al-Quran al-fajri kana mashhuda, Quran di pagi hari menjadi saksi. Tuan-tuan, Allah sekalian, Quran ni tuan-tuan, saya ulang balik, Quran ni ajak apa sebenarnya? Quran tuan-tuan, dia bukan ajak apa, dia ajak akhlak. Siapa saya kata itu tuan-tuan? Kerana cuba tengoklah, satu hukum saya bagi, tengok. Kita ambil dua mati tanwin. Tajwid pi akhlak, tengok. Hukum tajwid pi ku akhlak. Macam mana kita ambil? Kita ambil hukum mati tanwin, sebelum saya berhenti. Ambil hukum mati tanwin. Contohnya, nun mati jumpa dengan alif, apa hukum? Izhar. Nun mati jumpa dengan ba, apa hukum? Masuk dengung, jadi iqlab. Nun mati jumpa dengan waw, masuk dengung, dengan dengung naqis, dengung ringan. Nun mati jumpa dengan nun, masuk dengung berat, idgham kamil. Empat hukum tak sama kan? Sebenarnya itulah hidup, itulah akhlak. Macam mana dapat? Nun mati dengan alif, izhar. Izhar mana apa tuan? Kita tak masuk dengan orang hang-hang aku, hang peribadi hang aku tak kacau. Tu hang. Tu peribadi hang aku tak kacau. Pasal aku izharkan aku hang-hang. Aku tak masuk kau. Dan aku tak minta pun benda peribadi hang. Aku tak mau pasal sakit hati hang aku tak mau. Izhar. Tengok pula nun mati dengan ta pula tuan. Ikhfa. Ikhfa ni pula. Ikhfa sembunyikan jahat orang dan sembunyikan jahat kita sama-sama sembunyi. Ni dak pi buka sana buka sini. Buka habis jelah abang. Hak dia tak buka. Akhlak buruk tuan. Baca Quran tapi tak ambil isi Quran. Pi buka cerita orang ni, pi buka cerita orang ni. Sedangkan ikhfa tu mana sembunyikan. Sembunyi apa? Sembunyi hak keburukan kita dan sembunyi kejahatan orang. Akhlak. Ni akhlak Al-Quran. Akhlak yang ada pada Quran yang nanti. Aisyah kata kana khuluqul Quran adalah akhlak Nabi itu akhlak Quran. Baca Quran bukan pasal pahala apa tuan. Baca Quran sebab nak ubah peribadi dan akhlak bagi elok. Kita bagi tajwid, jawada tajwid, apa maksud tajwid? Tajwid bermakna tahsin. Apa dia tahsin? Baca Quran bagi baik. Pasal baca Quran bagi baik sebab nak ubah pangai bagi baik. Buruk sangat ni pangai ni. Ini kaedah baca Quran yang sebenar-benarnya. Bukan baca Quran ni mahabak aku pandai lagu, aku pandai tajwid, tak. Tapi aku nak ambil tajwid tu. Nun mati dengan nun masuk. Ada masa aku masuk dengan dia, aku hilangkan diri aku. Tolong dia. Aku tak tiba tak apa, bagi dia. Ada masa tak masuk, aku izhar dengan dia. Dia, aku tak kacau dia. Contoh-contoh bahawa Quran ni akhlak mulia tuan-tuan. Ketahuilah sesungguhnya akhlak Nabi SAW akhlak mulia. Ni yang kita nak ambil untuk kita hidup bersama-sama supaya tak ada lah dendam, tak ada apa, tak ada apa dah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan tuan-tuan. Nak tahu nak lanjut pukul 9 lebih dah kena berhenti dah. Mudah-mudahan saya doakan kita dapat sikit sebanyak benda yang boleh mengubah diri. Dan marilah sama-sama kita sambut maulid Nabi ni bukan tujuannya hanya kerana apa, tapi kerana ambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran Nabi akhlak Quran dan selawat ni Nabi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersih pada pandangan Allah, bersih kita seperti mana Allah suka Muhammad. Maka akhlak Nabi ni kalau ada kita satu pun Allah akan suka kita. Mudah-mudahan kebaikan yang diberi oleh Allah melimpah-limpah tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Umrah yang sudi panggil kita untuk sama-sama dengan tuan-tuan malam ni. Saya tinggalkan benda ni tuan-tuan, tiga benda tadi tuan-tuan. Jaga pertama sekali ilmu menambah pahala amal, kedua ilmu menjaga pahala amal, dan yang ketiga paling penting, jumlah kita belajar ilmu jaga hati, kerana ilmu adalah paling penting depan tu bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya berhenti tuan-tuan, sebagai mengakhiri program malam ni, mari sama-sama kita selawat untuk Nabi SAW. Khas kita hantar selawat ni, ramai-ramai kita selawat tuan-tuan ni. Kalau ada seorang, seorang tu 100 kali tuan-tuan campur kita semua ni 2000 selawat kita nak hantarkan Nabi.
hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita selawat, dan saya nak minta tuan-tuan sama-sama kita berdiri memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat yang sama-sama kita nak lagukan ataupun nak sebut sama-sama ni. Sama-sama kita sebutkan akan perkataan ini tuan-tuan untuk mohon syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagainya insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya يا إمام القبلة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اجمع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تuhan kami ampunkan dosa-dosa kami. Allah, kami banyak dosa denganmu ya Allah ya tuhan kami. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kami kasih, nabi kami sebutkan namanya, nabi kami khasidahkan kisah-kisahnya, nabi pembawa rahmat ini ya Allah ya Tuhan kami, dengan sebab nabimu yang kau kasih, kasihkanlah kami ya Allah, dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Kami insaf, kami sedang kami banyak kesilapan denganmu ya Allah. Syukur kami pada engkau ya Allah sebab kau kurniakan Muhammad untuk kami. Sesungguhnya kami berbangga dan seronok sebab menjadi umatnya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ampun dosa mak kami, ayah kami ya Allah, yang mereka mereka yang masih ada lagi di rumah ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, dan ampunkan dosa mak ayah kami yang telah berada di alam kubur sana ya Allah ya Tuhan kami. Mana-mana mak ayah kami yang masih ada di rumah sana ya Allah, sihatkan mereka. Berilah mereka kesihatan yang baik untuk mereka terus beramal ibadat denganmu ya Allah, dan terimalah amal ibadah mak ayah kami ya Allah ya Tuhan kami. Dan mana-mana mak ayah kami yang telah kembali kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, siramkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami rayakan malam ini, kami sebut namanya ya Allah. Berilah kami jalan kemuliaan, jalan kerana keridhaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah ya Tuhan kami,